Jadi gini ya, pertama saya anggota Banser, dan di Banser kita dididik militer, jadi kita punya jiwa korsa. Gus Yakut itu adalah panglima saya di Banser, jadi tentu saja saya akan bela beliau. Meski saya juga perlu kritik, karena menurut saya pemilihan diksi beliau memang kurang bijak, sehingga memberikan celah bagi musuh politik untuk menggoreng sampai gaduh seperti ini. Setelah saya simak lagi videonya, ternyata Gus Yakut tidak mengatakan satupun kata azan. Tidak ada satupun kata azan. Yang beliau maksud adalah penyalahgunaan toa. Misalnya, pengajian anak-anak bersuara parau yang disembur sama toa di waktu orang-orang istirahat. Jadi Gus Yakut tidak sedang membandingkan suara azan dengan suara anjing menggonggong. Lalu siapa yang membandingkan suara azan dengan suara anjing menggonggong? Yaitulah musuh-musuh politik tadi yang akhirnya membuat kalian semua ikut marah ke Gus Yakut karena termakan gorengan tadi. Kedua, kalau saja yang bicara itu kawan mereka, misal Rizik yang bicara seperti itu, garansi 100% mereka tidak akan marah. Rocky Gerung jelas-jelas menista kitab suci, Al-Quran, Injil, dibilang fiksi, hayalan. Mereka tidak marah karena kawan. Abdul Somad jelas-jelas menista agama Kristen, menyebut di salib ada setan, ada jin kafir. Mereka tidak marah karena kawan. Jadi yang kalian harus pahami, sumber gaduh bukan di pernyataan Gus Menteri. Sumber gaduh adalah di musuh-musuh politik Gus Menteri yang menggoreng dan memelintir pernyataan Gus Menteri sampai akhirnya kalian semua ikut marah. Supaya kalian paham bahwa semua ini politik. Yang mereka sasar itu bukan Gus Yakut, yang mereka sasar itu Jokowi. Lihat saja berita hari ini, 212 sudah mengancam akan melengsarkan Jokowi jika tidak pecat Gus Yakut. Jadi bullshit lah semua, mereka tidak pernah peduli sama azan. Yang mereka inginkan adalah melengsarkan Jokowi. Yang sayangnya, Gus Menteri memberikan amunisi.